Kiron luncur. Ayo yang dibuka. Selamat pagi semua. Nah, hari ini kita mau cabut dari Los Dreh, terus kita mau ke tempat yang belum pernah, aku belum pernah ke sana. Judulnya sih sebenarnya belum bisa move on dari Jepang. Jadi, aku pengen main ski lagi. Aku kemarin browsing-browsing di mana yang bisa main ski. Kalau ini harus ke Jerman kan jauh kan. Nah, tapi ternyata ada tempat main ski indoor. Kalau nggak salah, Snow World ini ski indoor terbesar. Aku nggak tahu lagi deh, mungkin yang terus. Cuman aku nyarinya itu di Google. Penasaran aja siapa yang ke sana. Jaraknya dari sini ke sana sekitar 2 jaman lah. Jadi kita bentar lagi mau berangkat ke sana. So stay tune, penasaran yang siapa. Nyetir di Netherlands susah apa enggak? Di Belanda nyetir susah kali ya. Kan ada beberapa jalur tuh. Iya, jadi dia tuh ada kereta, jalur kereta, jalur sepeda. Banyak banget jalurnya. Kadang-kadang kemarin sempet sih masuk ke jalur kereta. Kayak penyesuaian gitu ya, iya. Awal-awal. Tapi lama-lama tahu kalau nyetir di Belanda agak hati-hati sepedanya sih. Jadi lebih bahaya yang bersepeda dibanding yang bermobil. Karena gimana? Dia tuh benar-benar ngebut gitu kalau sepedanya. Iya, benar-benar. Orang kadang kita jalan kaki aja ditabrak sama dia. Kalau kita salah. Gitu. Kalau kita salah. Jadi benar-benar harus memperhatikan banget jalurnya. Masing-masing tuh udah ada jalurnya sendiri sebenarnya. Terus apalagi ya tipsnya ya? Sama kalau di Eropa tuh bisa pakai SIM kita. Jadi SIM Indonesia tuh berlaku di sini. Nyawa mobil pun kita kasihnya SIM Indonesia aja. Seluruh Eropa enggak tahu ya, cuma kalau di Belanda insyaallah bisa. Amerika juga pakai SIM Indonesia berlaku di sana. Kalau di Jepang tuh yang nggak bisa. Katanya. Nah ini kalau di sini tuh emang agak susah tuh jalur-jalurnya nih, lihat nih. Itu kan jalur sepeda tuh yang merah. Oke, abis ini kita mau turun ke sini deh, the viewing-nya. Jadi booking hotelnya sekaligus yang satu paket sama ski pass-nya. Tadi additional-nya itu ada buat sewa sepatunya gitu-gitu. Oh, udah deh, nanti kita kasih lihat ya gimana indoor ski-nya ini. Oke, tadi kita soalnya ya itu mereka dong dicariin. Kurang ajar emang. Asem. Asem. Woi, lo tau enggak? Kita nyari kalian. Mereka udah di sini. Ah, itu kamar, lihat. Asem, bukan kamar. Tadi maaf ya kita check-in dulu ngurusin AIU jadi enggak sempat nge-vlog. Ini kita udah di dalam hotelnya. Ini restorannya. Nih. Ini yang buat tempat latihannya. Ini lobi hotelnya. Jadi bisa langsung view-nya ke tempat main skinya, tuh guys. Main kita makan dulu. Ini kita makannya penne doang, karena yang lainnya meragukan. Ini makannya kentang doang. Oke guys, kita udah lagi pakai ganti-ganti. Kita udah ganti-ganti tuh guys, tuh. Aku baru bicara baru nih. Jadi freaking-nya sumpah aneh banget. Gimana ini? First time? First time-nya indoor.
takut gelinding. Ini udah pernah gelinding nih. Oke okay guys, nanti kita di dalam insya Allah kita on lagi. Okay guys, ini kita mau latihan dulu buat ini dulu pemanasan, pemanasan. Latihan. Jadi emang pendek. Terus di sebelah sana tuh lucu ya. Jadi ada eskalatornya gitu. Jadi bisa buat naiknya nggak capek gitu. Iron luncur. Ayo yang dibuka. Tariknya pakai gini deh, loh. Jadi ada dua pilihan, bisa ditarik kayak gini atau naik gondola yang sebelah sana. Yang di sebelah sana nanti lebih curam lagi. Itu Irwan di belakang. Tapi ini lumayan curam sih, sayang. Tuh, ini landasannya lumayan kan? Curam kali. Ya curam, tapi misalnya lebih curam lagi. Kita yang pakai gondola. Dibuka di segitiga, segitiga. Goks. Capek banget. Masya Allah, tapi seru banget. Seru gak? Yang mana? Yang itu mainnya yang buat toddler. Gak apa-apa. Yang penting usaha ya Ji. Tapi sumpah ini tuh seru banget. Lebih enak sih karena kayak buat belajar lebih enak. Capek lebih banget enak, lebih enak buat sih. Belajar sih sebenarnya. Yeah. Jadi kayak landasannya juga curam, cuma ini kan nggak takut kayak ada jurang atau apa gitu. Di sini paling lebih safe lah gitu. Nabrak tiang atau nabrak orang doang. Gantian. Apa namanya, dia netnya banyak, terus ada bantalan-bantalan gitu, jadi insya Allah aman. Terus apa namanya, tetap aja jatuh gitu. Ya jatuh mah wajar. Aduh, coba deh Raffi ya, dia pasti suka banget sih. Iya. Buat latihan lagi. Oke, next kita bakal doain ya, aku udah beli peralatan ski beneran loh. Iya, tapi ya kan? Oh on main. Gua dong. Oh on itu. Lumayan lah. Biar buat aku daripada kamu ya. Iya, tapi gak sejago mereka juga sih. Jadi tadi kita bohongin adiknya Irwan kalau misalnya ini gak curam. Terus dia beneran naik. Ini udah lama banget dia gak turun-turun. Kasian. Gue ngebayangin ngeliat aja. Ini tuh cuma curam banget. Tapi aduh, kasian. Kita tunggu ya. Ini udah lama banget kita nungguin, dia gak turun-turun. Entahlah apa yang terjadi pada dia. Kasian. Gua rasa dia ini di akhirnya nyerah. Apa kesempatan ya? Latihan ya? Iya sih, takutnya dia ini. Dia bakalan apa? Oh itu dia. Itu bisa. Wih. Lanjut lagi guys, nggak jadi pulang guys. Ini sosokan aja, tangan ini udah beku nih tangannya. Aku suka cuan kalau di Rusia tuh kalau udah apa pas lagi benar-benar kita during winter time. Aduh, itu minusnya sampai 27, parah banget. Ini cemen guys, auditorium.
nomor? This hoy was designed in 1815.